Kunjungan anggota DPRD Kota Palu, Komisi A, dipimpin langsung Ketua Komisi Tamsil Ismail. Selain mengunjungi sekolah yang melaksanakan UNBK, Dewan juga melihat langsung pelaksanaan ujian nasional yang masih menggunakan pensil dan kertas. Salah satu sekolah yang dikunjungi Dewan adalah SMA Negeri 2 Palu. Di sini pelaksanaan ujian nasional masih menggunakan kertas dan pensil. Meski begitu, para peserta ujian tetap tampak serius mengerjakan soal. Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Tamsil Ismail, berharap pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan komputer pada sekolah yang masih ujian dengan kertas, sebab UNBK dinilai lebih praktis dan hemat biaya. Selain itu, bantuan komputer juga merupakan bentuk pemerataan pendidikan. Kita berharap sekolah-sekolah yang masih UNKP ini ke depan sudah menggunakan UNBK semua. Nah, jadi kita mohon partisipasi, respon positif dari pemerintah provinsi, karena sudah di tangan provinsi, untuk membantu sekolah-sekolah yang masih UNKP itu. Supaya sama dengan SMA yang lain, SMK yang lain, menggunakan UNBK. Kalau UNBK dengan UNKP itu, Pak, di mana baiknya, Pak? Kalau praktis. Kalau di UNBK ini kan mereka cepat mengakses, tidak banyak biaya, tidak repot pakai kertas, pakai ini lagi. Sementara itu, Badra Lahai, Kepala SMA Negeri 2 Palu, mengatakan pihaknya akan berusaha pada tahun berikutnya dapat menggelar ujian nasional berbasis komputer. Ia juga berharap mendapat dukungan dari Dewan untuk mendorong pemerintah daerah memperhatikan pemerataan pendidikan. Sementara kami kan kemarin sudah siap. Namun ya itulah. Kejadiannya kan musibah yang menimpa. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa. Apalagi kita mendapat support dari Dewan Kota maupun provinsi maupun dari instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan, akan mengupayakan. Tim Liputan Radar TV Palu.